Kalau sudah kenyang, waktunya ngemil nih. Kudapan yang viral satu ini memang cuma sekedar roti bakar. Tapi yang jadi pembedanya, roti premium ini memiliki banyak varian rasa. Misalnya sandwich dan mirip dessert box yang lagi ngehits ini. Lihat nih, isian Choco Daily yang berlimpah. Bikin ngiler aja ya, apalagi isian mozzarella beef di dalam sandwich. Lumer fams. Kalau kalian penasaran sama kudapan ini, datang aja ke kedainya yang ada di kawasan Wirobrajan, Yogyakarta. Katanya sih warung ini sudah ada sejak tahun 2017. Karena makin banyak peminatnya, kini warung sudah memiliki beberapa cabang loh. Wah, laris manis nih. Kita lihat cara bikinnya yuk. Untuk roti yang digunakan boleh jenis apa saja, fams. Tapi biasanya sih pakai jenis roti tawar khas Bandung yang bentuknya persegi panjang kayak gini. Kalau nggak ada, boleh kok pakai jenis roti tawar lainnya. Untuk isiannya, campur potongan beef patty dan mozzarella. Aduk dan biarkan sampai keju menempel pada daging ya. Lalu taruh roti bakar, disusul saus dan mayonnaise untuk menambah cita rasanya. Ini nih yang bikin roti bakarnya spesial. Ada tambahan puff pastry, sehingga tekstur rotinya jadi lebih crunchy alias renyah. Mantul deh pokoknya. For your info, fams, awalnya kudapan seperti ini dibuat dari roti yang sudah tidak asing lagi loh. Daripada terbuang percuma, orang Eropa banyak memanfaatkannya kembali dengan cara dipanggang. Jadi, cita rasanya lebih enak. Kalau sekarang, perkembangan roti bakar semakin pesat, fams, dengan varian rasa yang lebih unik dan menarik. Kalian yakin gak mau nyicip kudapan viral ini? Nanti nyesel loh.